Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tas rajut. Ini saya menggunakan hakpen nomor 4 dan saya memakai benang nilon. Jika ingin menggunakan benang jenis lain juga bisa, seperti jenis benang yang biasanya teman-teman gunakan. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian 40 rantai. Ini saya sudah mendapatkan 40 rantai. Kemudian kita tambah 1 rantai. Di rantai kedua kita isi 1 single crochet. Di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang. Ini saya sudah sampai di lubang paling ujung. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita balik 1 single crochet tiap lubang. Kita buat pola seperti ini terus sampai lebar yang kita inginkan. Ini saya membuat 14 kali bolak-balik. Setelah mendapatkan 14 kali bolak-balik, kita single crochet memutar. Dan di setiap sudut kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Sebelum kita single crochet memutar, kita hitung dulu berapa kelipatan yang kita butuhkan. Ini saya akan membuat motif kelipatan 2. Dan lubangnya sudah pas, jadi tidak ada penambahan lagi. Satu single crochet tiap lubang. Sampai di lubang sudut, kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Di lubang selanjutnya, 1 single crochet tiap lubang. Di lubang sudut yang terakhir, kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Kemudian kita slip stitch. Ini saya sudah selesai untuk alasnya. Panjangnya 20 cm. Lebarnya 7 cm. Kemudian kita buat 1 rantai. Masih di lubang yang sama, kita tarik benang. Di lubang kedua, kita tarik benang. Dan di lubang ketiga, kita tarik semua. Satu rantai. Kemudian masih di lubang yang sama, kita tarik benang. Di lubang kedua, lubang ketiga, kita tarik semua. Satu rantai.
kita buat pola ini satu putaran. Ini masuk di lubang pertama tadi. Kita tarik semua satu rantai. Kemudian kita slip stitch masuk di lubang ini. Di bagian ini. Ini saya sudah selesai satu putaran. Kemudian kita buat satu rantai, masih di lubang yang sama, kita tarik benang di lubang selanjutnya. Kita tarik semua satu rantai, masih di lubang yang sama, kita tarik benang. Di lubang selanjutnya, kita tarik semua satu rantai. Kita buat pola seperti ini terus sampai tinggi yang kita inginkan. Seperti ini hasil motifnya. Ini saya membuat 15 kali putaran. Kalau masih kurang tinggi, bisa ditambah lagi. Kemudian kita slip stitch, kita ganti warna benang. Satu rantai, polanya masih sama, kita tarik benang di lubang selanjutnya, kita tarik semua satu rantai, masih di lubang yang sama, kita tarik benang. Di lubang selanjutnya, kita tarik semua satu rantai. Untuk warna ini, kita buat 5 kali putaran. Sekarang kita akan membuat tali tasnya. Kita kasih lebihan benang. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian 4 rantai. Di rantai kedua, kita isi 1 single crochet. Di lubang selanjutnya, 1 single crochet tiap lubang. Kemudian kita balik. Masuk di lubang tengah, satu single crochet, di lubang terakhir, satu single crochet. Kita balik, masuk di lubang tengah,
1 single crochet. Kemudian masuk di lubang ini 1 single crochet. Kita balik, masuk di lubang tengah 1 single crochet. Masuk di lubang ini 1 single crochet. Kita buat pola seperti ini terus sampai panjang yang kita inginkan. Kemudian kita akan membuat tali serutnya. Ini saya memakai 2 helai benang. Pertama kita buat slip knot. Kemudian benang satu di atas dan yang satu di bawah. Kita kaitkan. Kita tarik semua. Kita kait, lalu kita tarik. Kita buat pola seperti ini terus sampai panjang yang kita inginkan. Seperti ini hasilnya. Ini saya sudah selesai 5 kali putaran. Kalau masih kurang tinggi, bisa ditambah lagi. Kemudian kita kasih penanda. Penanda pertama jaraknya 3 cm. Penanda kedua 7 cm. Di bagian sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang sama. Untuk tali serutnya hasilnya seperti ini. Ini saya membuat panjang 80 cm. Kalau masih kurang panjang bisa ditambah lagi. Kemudian kita pasang. Kita luruskan dengan penanda. Turun 3 baris. Di baris keempat kita luruskan dengan penanda. Seperti ini. Kemudian ujungnya kita ikat.
Kemudian kita rapikan. Seperti ini. Kemudian kita cari titik tengah bagian samping untuk pemasangan tali tasnya. Untuk tali tasnya hasilnya seperti ini. Ini saya membuat panjang 100 cm. Kalau masih kurang panjang bisa ditambah lagi. Ini sudah saya jahit. Ini kita luruskan. Kemudian kita pasang, kita luruskan dengan penanda. Lalu kita jahit. Kita rapikan. Seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya, ini sudah selesai. Panjangnya 26 cm. Tingginya 17,5 cm. Untuk berat tas 190 gram. Untuk video tutorial pasang furing sudah ada, silakan cek link videonya di kolom deskripsi. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dewi Craft. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.